استغفر الله العظيم الذي لا اله الا انت خلقتني وعلى عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت لله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا منجا من الله إلا إليه، أما بعد. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, para penonton Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam ni dapat lagi kita bersama-sama dalam siri majlis kita, pengisian kita, munajat umat. Alhamdulillah, kalau di TT ni mana mungkin yang first time, masuk live ni, ini malam ini kita setiap malam insyaAllah bermula 11.30 atau 11.35 dan sehingga pukul 12.00, paling lewat 12.30 kita akan bersama-sama untuk mengisi malam kita dengan majlis munajat umat. Alhamdulillah, dengan tawasul suratul Fatihah jemaah sekalian. Alhamdulillah, kita telah pun bersiaran bermula sejak dari 2019 lagi, 2020 lah. Kalau official 20 dan sehinggalah ke malam ini 2024. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mat. Syukur Allah Ta'ala berikan ruang ini untuk terus kita bersama-sama dalam siri pengajian kita ini. Alhamdulillah. Bantu sebarkan lagi. Mungkin sahabat kita yang lain belum dapat notification. Kalau di FB ni, ni masih lagi tak naik lagi ni, bantulah. Kalau di TT ni, tu baru tengok share tu ada 4 lagi. Bagi tekan button share tu, bagi lagi ramai lagi sahabat kita. Terutamanya yang memang mereka ni follow kan, ataupun ikuti munajat pada setiap malam ni. InsyaAllah. Baik, jadi jemaah sekalian, sebelum kita teruskan perbahasan kita, teruskan pengisian kita pada malam ni, insyaAllah. Jadi mari kita sama-sama jemaah sekalian perbetulkan niat kita, yang mana niat kita ini semata-mata hanya senyum untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak bina keyakinan keyakinan untuk live pada setiap malam ni adalah untuk membina keyakinan kita. Apa kena mengenai keyakinan live setiap malam ni? Pertama, kita bawa pengisian munajat. Munajat ni adalah doa yang melibatkan iman, silahul mukmin, nak bina keyakinan. Dan juga kita membincangkan topik-topik yang berkaitan tentang kehidupan, yang mana kehidupan itu memberikan kita sedikit sebanyak gangguan kepada keyakinan kalau kita tidak faham topik-topik yang berlaku dalam hidup ini.
Gangguan-gangguan yang berlaku, kalau tidak kita sambut dengan kaedah yang benar, maka kita akan jadi keraguan. Apatah lagi dalam mengubah corak pemikiran, kadang merubah perbuatan kita, yang mana banyak perkara ni dalam perjalanan sepanjang hidup kita ni, jemaah sekalian, banyak yang berlaku. Kadang-kadang berubah landscape hidup kita ni, berubah disebabkan beberapa perkara, disebabkan oleh gangguan, dan terganggu dia dengan keadaan itu. Jadi sebab itu dalam perbahasan kita, kita dah bahas panjang lebar sebenarnya. Ya, dah panjang lebar kita bahaskan tajuk-tajuk yang dibincangkan. Namun kita tetap untuk adakan lagi majlis ni dengan izin Allah. Allah adakan pengisian tu kita setiap malam. Mana yang mencari mungkin kaedah ataupun bagaimana kita nak untuk membina keyakinan, insyaAllah. InsyaAllah. Maka inilah caranya di masjidilan. InsyaAllah soalan tu kita akan jawab nanti lepas daripada kita buat pengisian nanti ya. Si saya benci pada anak-anak, isteri saya benci pada anak-anak. Anak saya, apa hukumnya Ustaz? Dia langsung tak mau jumpa dan call. Tak apa, kita simpan dulu soalan tu. Kita teruskan dengan pengisian kita terlebih dahulu. Terima kasih. Khair. Baik, bantu sebarkan lagi. Tekan button share tu. Bantu sebarkan lagi tag sesama kita yang lain. InsyaAllah, kita akan teruskan pengisian kita insyaAllah. Pada malam ni kita mulakan dengan, seperti biasa kita mulakan dengan bacaan Suratul Baqarah 285, 286 dan Suratul Kahfi 1 hingga 10. Dan kita akan tutup dengan munajat umat bi qiraati Suratul Fatihah sab'a qira'ah 14 riwayat, 14 riwayat fi kulli hajat, insyaAllah khair. Baik, kita mulakan jemaah sekalian. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل
نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita telah pun mulakan tadi dengan zikiratil suratul Baqarah 285-286 daripada hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah dalam satu malam, maka keduanya dapat menjaga orang yang membacanya dari hal-hal yang tidak diingini. Muttafaqun alaih. Jadi pembaca. Pembacanya jadi dijaga dan dicukupkan. Dari wakil mengatakan dicukupkan. Maksudnya. Jadi boleh jadi amalan kita sebelum waktu malam. Waktu malam macam ini kita ambil peluang. Dan Suratul Kahfi sedia maklum terpelihara daripada fitnah Dajjal. Dan sebut tentang fitnah Dajjal ni jemaah sekalian. Dajjal ni maksudnya penipu. Dajjal ni penipu. Dia memang akan menipu kita. Dan sebelum cerita bab Dajjal, maka benda yang akan menipu kita itu adalah dunia. Fitnah Mahya wal Mamat wa fitnah Masihid Dajjal. Maka kita akan menumbuhi perjalanan kehidupan dunia dan kematian kita. Jadi makna kata apa, keduniaan inilah juga satu perkara yang mesti kita perhatikan. Jangan sampai kita tersalah faham dalam kita melaksanakan apa skala yang ada dalam hidup ni. Kalau kita ikut dalam perbahasan kehidupan ni, macam-macam lah. Dan malah kadang-kadang kalau kita nak melihat pada hidup, kita akan tengok pada amalan. Amalan pula kita akan nampak kepada hasil kehidupan. Ini kadang-kadang tertipu. Dia beramal, dia tengok pada hasil hidup. Kalau amalan dia begitu begini, kita dah buat itu ini itu ini, tengok hidup macam tu juga. Maka dia pun mula question, betul ke aku amal ni kan? Mana tertipulah. Sedangkan kehidupan itu cuma sekadar adalah ujian. Senang pun ujian, susah pun ujian. Jadi bila sebut tentang ujian, kita kena jawab dia dengan kefahaman. Kita kena persiapkan diri kita dengan ilmu. Ilmu lah yang akan membantu kita untuk memahami kehidupan.
Lalu dengan kefahaman itu, lalu kita beramallah dengan sebenar-benarnya. Amalan yang benar akan membawa pada kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mampu kita hadapi pelbagai ujian dan rintangan yang kita lalui nanti, kita boleh hadapi. Hasil daripada mana? Maksudkan daripada kefahaman kita, lalu kita beramal. Kita beramal sebab kita faham. Kefahaman yang dibina daripada perbahasan-perbahasan yang kita bawakan dalam kehidupan. Hidup ni kena berfikir. Afala tafakkarun. Allah suruh fikir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la'atin liulil albab. Dalam kejadian khalqis samawati wal ardh, langit dan bumi. Dalam kejadian malam silis yang berganti, hanya terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kena berfikir. Fikir tu bukan fikir masalah. Kita fikir hikmah. Fikir apa hikmah yang kita nak pelajari dalam kehidupan kita. Apa perkara yang mampu kita, bila lihat kehidupan, kita mampu meningkatkan keyakinan. Itu hikmah. Nah, kadang hidup ni, dilalukan dengan ujian susah, akhirnya kesusahan itu tidak membawa kita semakin kuat dengan Allah. Tapi kesusahan itu membawa kita menjadikan keadaan itu semakin resah. Malah berpecah belah. Itu sebab susah. Nah, sebab tu dia silih berganti. Kadang-kadang kita tengok dia mungkin sekarang tak diuji, akan datang boleh diuji dengan susah. Mungkin. Nah, begitu juga dengan senang. Datang kesenangan pun kita kena lihat apa hikmah daripada kesenangan ni. Kan? Dan dalam pengajian kita jemaah sekalian, kita tak akan sekali melihat kesenangan dunia ni sebagai satu keuntungan. Kita pegang perkara ni jemaah sekalian. Jadi kalau diberikan duit yang banyak, itu perlu dinisbahkan dengan keuntungan. Itu adalah ujian. Lina beluan ni, ashkuru au akfur. Untuk menguji aku, adalah untuk aku bersyukur atau kufur. Jadi ya, ini akan nampak bertentang. Kita nampak macam menungkar arus sikit kalau kita bincang bab ni. Contoh ya. Apabila kita berjaya melakukan, sebab bertentang arus ni, dia macam ni. Ada orang, bila dikurniakan dunia, kemudian kita say, apa, congratulations. Dapat kereta baru, dapat rumah baru, dapat isi baru, kan? Semua baru kan. Lepas tu dapat keuntungan, kan? Keuntungan dari segi duit-duit. Kita akan kata tahniah. Sedangkan bukan tahniah yang sepatutnya diucapkan. Sepatutnya kita doakan dia supaya Allah berkati kamu. Sebab kita tak tahu dengan perkara yang kita dapat itu adalah kita mendapat keberkatan atau kelaknatan, laknat. Kita tak tahu. Barakallahu lakum. Semoga Allah berkati kamu. Kata diri kamu dengan kurniaan ni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hadhihi ni'mah. Tamimus salihat. Mudah-mudahan bertambah amal soleh. Tapi hari ini dunia sekarang mengajar kita dapat-dapat benda terus saja. Hebat tanya, nampak? Ujian. Kan contoh. Tahniah dan takziah. Tu Wan Asbah Fazi, tu tuan guru kita tu, tuan guru Dr. Nik. Syukrin Nik Wan. Dapat jawatan ketua Jabatan Usuluddin, satu-satunya posternya digabungkan sekali tahniah dan takziah. Bayang kan? 3 minit 30 saat terjual. Tadi kan. 1.19 million 3 minutes. Kita pun yes, kita pun ialah satu sudut. Okay. Good job. But dalam satu sudut lain, bagaimana sebab kita jawab berdasarkan kebenaran semua sekalian. Lepas pada ni, sesiapa yang di dalam ruangan ini, di dalam ruangan titi dan B ni, ditakdirkan satu masa nanti, Allah bagi duit berjuta-juta, ratus-ratus juta. Bear in mind. Ini bukannya keuntungan lagi. Ini adalah ujian untuk aku. Macam mana aku nak perform. Dan dua benda yang akan mengubah landscape hidup kita ni, sama berubah jadi baik atau buruk. Lebih baik atau lebih buruk. Itu dua benda antara perkara yang Nabi bagi peringatan. Fatakud dunia wa takun nisa. Takutlah kamu, berhati-hatilah kamu dengan dunia dan wanita. Pasal dunia, duit. Kadang-kadang pasal duit, hilang, bergaduh.
salah faham. Patutnya stay tune je lah, kan? Tapi sebab duit, sebab perempuan pun je orang ketiga. Kan? Alah dah terkena orang perempuan boleh berubah. Dia boleh berubah. Eh, tengok dulu dia jahat. Tiba-tiba sebab apa jadi baik ni? Sebab nak kahwin. Sebab perempuan juga dia berubah. Dua benda yang boleh mengubah manusia. Mengubah dengan qadar Allah lah. Dengan kehendak Allah. Yang boleh memberi kesan cepat berubah manusia ni. Harta dengan wanita. Ha, saya nak awak jangan merokok. Ha, kan? Dia ni dapat markah nak kahwin kan. Sekali dia letak syarat, awak nak kahwin dengan saya, awak jangan merokok. Ah, tak ukur kawan. Berhenti dia, taubat lahum. Berubah. Tapi kerana perempuan juga boleh berubah jadi jahat. Dia two-faced. Sama dengan duit. Dulu sanggup susah payah kita. Oh, sanggup. Tapi bila ada masalah duit, ah, tinggal. Ngata, cakap buruk, buka cerita tu, buka cerita ni. Sebab duit lah. Kan? Cuba kalau tak ada isu duit, oh tak jadi isu juga. Ha, tak ada isu lah kan. Jadi benda-benda macam ini, dia ada two face. Kita tak tahu sama ada baik atau buruk. Boleh jadi dia jadi buruk, boleh jadi dia jadi baik. Boleh jadi. Nak tahu jadi tak jadi, tunggu ujian datang. Ikut pengajian, ikut pengajian. Tup-tup Allah uji. Boleh jadi dia tinggalkan, boleh jadi kan. Allah uji pula dalam pengajian, Allah uji begitu begini. Ha. Ha. Dah. Rudin Al-Haj Pak Amir kata, baguslah Pak Amir. Ni Pak Amir ni orang hebat ni. Rudin Al-Haj ni. Ha, bukan kaleng-kaleng ni. Otai masih berbisa ya Pak Amir. Alhamdulillah. Orang kampung semua orangnya Allah bagi manfaat. Jawatan-jawatan yang memberi manfaat pada umat. Hebat-hebat. Orangnya hebat-hebat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik. Jadi, apa poin yang kita nak kata, kita tekankan, itu jangan kita melihat dunia ni dengan satu arah je. Nampak baik. Tapi ada kata, ada ketika jadi buruk. Nampak buruk. Ada ketika jadi baik. Ha, jadi, kita sebenarnya tak sure. Kita tak sure yang mana satu kecenderungan kita. Boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Okay, jadi yang mengikat kita, yang akan memegang kita agar tidak terkesan dengan keadaan yang kita tak tahu itu adalah apa ni masalah? Itulah iman, itulah keyakinan kita. Kalau kita yakin dengan ada satu kehidupan akhirat, maka apa pun jadi dalam keadaan dunia itu, maka kita akan make sure ia tidak akan menghalang kita untuk menuju atau mengenali yakni pencipta bagi segala-galanya, yakni Allah Azza wa Jalla. Kita tak akan berganjak. Kita tak akan berganjak. Ha, di sini dia panggil sumas takrim. Istiqomah dia. Macam jemaah sekalian ni. Yang mana dalam live ni kan. Saya tengok. Bukannya sehari dua duduk dalam pengajian ni. 4 tahun ada. 5 tahun pun ada. Yang ada lagi lama pun ada. Saya tahu dalam ni. Kadang-kadang dia jumpa ustaz. Saya lama lagi dah ustaz. Lama dah. Alhamdulillah. Apa sebenarnya yang membuatkan dia tetap hati dia tu? Allah tetapkan dia. Sebab benda-benda yang ada kebaikan. Pasti akan ada. Orang kata Allah akan tetapkan seseorang itu. Jadi kalau kita tengok seseorang itu, tengok betapa tetap dia ikut, betapa tetap dia di dalam satu perkara itu. Kalau dia tak tetap, dia tak ada ketetapan, ha, itulah dia boleh berubah-ubah. Bila boleh berubah-ubah ni, kita bimbang ni. Kita bimbang lah. Kita bimbang lah. Ha, jadi kebimbangan kita itu, kita kena kembalikan kepada iman. Bahawa tiada mudarat, tiada manfaat. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Kadang kita sangka dia begitu tapi dia begini. Kita sangka dia begini tapi dia begitu. Ku sangkakan. Sebab tu benda dunia ni unpredictable. Tak tahu ni mana sekalian. Apapun perkara tentang unpredictable ni adalah hendaklah dijadikan sebagai pengajar untuk diri kita. Kita lah. Bukan untuk dicanang-canang kepada orang agar kita dapat sokongan dan kita akan jadi orang yang meraih simpati, play victim. Itu orang yang tiada prinsip. Orang yang ada prinsip, perjalanan hidup dia yang Allah perjalankan dia itu pasti akan bertemu dalam dua arah ni lah. Two face ni lah. Ada ketika dia bertemu dengan keburukan, ada ketika dia akan bertemu dengan kebaikan. Di saat dia bertemu dengan kebaikan, maka dia akan bersyukur. Dia akan mengambil iktibar, dia akan ambil
orang kata apa, ambil perkara itu sebagai satu anugerah, dan jikalau tiba-tiba dalam perjalanan itu bertukar menjadi keburukan, maka dia akan pergi kepada dengan kesabaran. Dia tidak akan membawa kepada kerosakan, dia tidak akan membesar-besarkan keadaan, dia tidak akan merosak-rosakkan. Dia akan tetap cuma sekalian. Nah, sebab itu kita ni bicara soal ketetapan, nak tetap nak istiqomah itu, kita kena letakkan pada pandangan akhirat. Biar pula kita diuji dengan berbagai perkara. Dan ujian itu adalah baik buruk, dua-dua. Ha, jadi memang cuma sekalian, sepanjang perjalanan, perjalanan lah dalam dunia, ialah dunia ini kan, perjalanan yang baru diperjalankan ini, memang kita akan berjumpa dengan macam-macam ragam dalam hidup ni. Ragam rencah-rencah kehidupan ni kan. Apapun jemaah sekalian, yang paling penting yang kita kena faham adalah diri kita ini nak stay duduk di mana. Jangan salah letak tempat dia lagi. Takdir dalam kejadian satu perkara itu telah Allah takdirkan. Di sisi Allah, Allah Maha mengetahui. Namun kita yang Allah telah takdirkan untuk berada dalam memilih, memilih untuk berada dalam kebaikan, malah kebaikan itu adalah satu suruhan dan kewajipan. Yang ini kita kena perlu berhati-hati. Jangan kerana keadaan yang kita mungkin bertentang, lalu kita meninggalkan kebaikan itu. Kita memilih untuk meninggalkan kebaikan. Rugi. Sedangkan Allah nak perjalankan kita untuk jadi lebih baik. Tapi kerana kita tak setuju dengan keadaan, maka kita meninggalkan. Malah kita meninggalkan pula dengan keadaan yang kita merosakkan pula. Kerana nak menutup kesalahan diri. Ha, bila nak menutup kesalahan diri, ini kata tadi, keburukan tadi yang diburukkan. Jadi sebab itu jemaah sekalian, di akhir zaman ini, kata dunia menipu ni. Balik pada persiapan kita di akhir zaman ni jemaah sekalian, jangan kita berada pada keadaan yang tidak, orang kata apa, tidak pasti. Keadaan ni tidak pasti. Tiada kepastian. Sebab itu keadaan ini perlu disandarkan kepada kebenaran. Barulah dia boleh tetap berada di dalam kebaikan. Ha, ini dia. Kita tak boleh nak stay pada keadaan itu kalau keadaan itu tidak membawa pada kebenaran. Ha, jadi maksud kata, kita mohon kepada Allah Ta'ala, kalau dalam pengajian setiap malam ni kita mohon Allah bagi kita kebaikan dan kebenaran. Ha, kata Nabi SAW, alaikum bisidik. Pertama, sebelum nak cerita kebenaran, kita kena jujur. Jujur ni dengan Allah tu nombor satu. Allah tahu hati kita macam mana. Jadi kita kena jujur mengaku. Kalau salah, salah. Kalau mengaku salah, memang kita ni banyak salah. Namun kita ada Allah yang maha pemurah, maha pengampun. Alaikum bisidik, fa'inna sidik yahadi ilal bir, wa'inal bir yahadi ilal jannah. Tidaklah kamu berkata benar. Tidaklah kamu berada dalam kebenaran. Sesungguhnya, kebenaran akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan akan membawa kepada syurga. Fa'inna sidik yahdi ilal bir, wa'inal bir yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membawa kita ke syurga. Projek Lebuh Raya ke syurga ini masih dalam perjalanan perangkaan. Macam-macam cubaan, hentaman, dugaan datang menerpa kita. Ingat, susah-susah mana kesusahan. Susah lagi untuk berhadapan dengan kesenangan. Jadi jangan kata kita melihat susah itu susah. Jangan kita lihat senang itu senang. Kerana susah dan senang bukan diukur dengan perkara itu. Susah dan senang diukur dengan hati kita untuk ingat Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya kalau susah, memang susah nak ingat Allah dan susah. Tapi susah lagi nak ingat Allah dan senang. Susah lagi jemaah sekalian. Itu jadi kita kena perjelaskan perjalanan kita jemaah sekalian. Baik, sebelum kita tutup dengan munajat umat, besok saya ada urusan, ada tugas, kena pergi ke Singapura, rukyah. Dan kita akan ada, tengok kalau malam tu sempat, insyaAllah kita akan buat live lah. Dan talaki macam biasa, talaki ada, saya akan touchdown hari Ahad pukul 8 pagi, 8.30, dan saya akan terus pergi talaki lah. Siapa dah tengok video yang saya sharekan dalam reel, dalam feed kan?
yang itu tahun 2021 tu, oh, time bulan Rabah tu, tu Haji Daud kita nyaruk rekod. Saya baru dapat video tu, tu saya share kan. Saya nak kongsi momen tu cuma sekalian. Kan, kita tidak menawarkan, saya tak menawarkan, tapi datang, Allah datangkan kan. Nah, itu antara satu satu petanda lah yang tugas. Eh? Tugas yang tidak boleh ditolak. Satu tugas yang tidak boleh ditolak apabila ia datang. Dan kita pun tak promote. Kita tak promote. Tak promote. Saya tak promote. Tapi kalau dah sehingga diketahui, maka tanggungjawab lah yang sampai ke Singapura tu. Yang lain kalau ada hajat saya tumpukan kepada jemaah, tapi kalau ikut pengajian insya-Allah boleh datang di teratak warisan roh kita, subuh hadirkan diri pada setiap hari Ahad tu insya-Allah. Setiap hari Ahad tu boleh datang, lepas pada tu boleh buat ruqyah insya-Allah. Datang minta tolong ruqyahkan. Ya, saya waktu tu saya tak ada, waktu tu tengah nak nunggu iftar. Kan buat live dah kerja. Tiba datang. Datang dan tunjuk dia begitu, dia ada dah lama sakit dia. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita doakan si fulan tersebut Allah sembuhkan. Dan minta ruqyah. Dia kan satu benda kalau orang minta kita doakan, kita kena doakan, misalnya itu hak bagi sesama manusia. Walaupun kita tak tahu, kita insya-Allah kita doakan. Kita ruqyahkan sekadar mana yang boleh. Allah sembuhkan insya-Allah. Tapi nak kita berlakulah dalam sejarah ruqyah ni. Di Masjidin Nabawi. Masya-Allah. Mudah-mudahanlah amalan yang berlaku di sana maka akan istiqamahlah di sini insya-Allah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Oh, video tu Ustaz Rahman. Oh, Milin tak perasan ke? Kan features tu tu kan Masjidin Nabawi tu. Madinah ada waktu tu tengah nak iftar, nak buka. Saya lupa orang mana, saya tak tanya itu ke orang mana. Dia terdatang terus nak ruqyah, saya pun ruqyahkan, tak tanya banyak lah. Terus, lepas tu minta doakan, alhamdulillah, lepas tu dia pergi. Tahulah, Allah, mudah-mudahan, jemaah sekalian. Dan saya haraplah, mudah-mudahan asbab daripada ruqyah tersebut, maka inilah hasilnya. Kita pun dalam ramai-ramai tu pun satu benda Puan Faridah Ferry, dalam ramai-ramai tu itu time Ramadan, Masya Allah, penuh lah orang kat situ, kat dataran tu penuh je mas kalian. Allah Akbar, penuh seramai-ramai tu, dia boleh spot itu kalau Allah tak gerakkan tak jumpa kita, nak jumpa orang. Lepas tu mana boleh kita, kalau kita sendiri pun tak mulang budah nak suruh orang tak apa benda dihembuh kita kan. Nyanya. Tapi itulah dia jemaah sekalian. Kuasa Allah kan. Kita pun kagum dengan kuasa Allah yang boleh mendatangkan orang dari mana-mana tiba datang. Ada tugas kita. Orang Malaysia tahu, orang Arab. Bukan orang Arab tu. Semua tak tahu bahagian mana. Tak silap dia orang Madinah. Tak silap. Dia orang situ. Tak silap saya. Allahu Akbar. Apapun itulah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jemaah sekalian jadi asbablah untuk ruqyah kita yang kita bacakan malam ni. Setiap hari kita baca. Yang mana tadi ada nak ruqyah tadi. Pertama ada juga yang tak dapat. Saya tak boleh nak penuhi semua. Tapi apa sekiranya usahakan. Kalau nak dapat usahakan juga. Sampai dapat lah. Usahakan sampai dapat. Jemaah sekalian sampai dapat. Usahakan sampai dapat. InsyaAllah. InsyaAllah dapat tu dapat lah. Khair. Dia sebagai bukti, dia macam mana jemaah sekalian? Setiap benda-benda macam ni, dia akan jadi evidence untuk kita. Supaya kita ada keyakinan. Malaikat tu seolah-olah tahu, Masya Allah, ni luar biasa. Tu Haji Daud boleh scan mereka. Ni makam-makam tertentu ni. Ada yang, ada yang tengok live kan waktu tu. Tapi itulah Haji Daud cekap, tegur rekod tu. Itu jadi satu momen yang terindah.
Bukan, dia bukan gangguan. Rukiah ni bukan semestinya kena ganggu dengan jin je. Rukiah ni ada segala sakit lah. Kan kita dah bincangkan. Perawatan ni, ubat terbagi pada tiga perkara. Gas cecair, pepejal. Gas cecair, pepejal. Adapun pepejal, itu ubat-ubatan pil, berupa pil yang bentuk fizikal yang kita makan. Dia ada dos dia. Ada yang bersifat traditional, complementary medicine, prelim lah, pertama. Complementary medicine. Okay. Atau yang normalnya biological punya side. Jadi, itu pil. Cecair samalah. Ubat-ubatan cecair dan termasuklah yang kita nak buat ni. Baik. Jadi, fizikal badan kita ni, dia ada elemen-elemen tersebut. Ada cecair, iaitu darah. Ada pepejalnya ni, apa nama, daging kita ni. Jadi, pepejal lah ni. Cuma pepejal bukan pepejal yang kerah lah. Tapi dia padat. Pepejal. Baik. Okey. Baik. Maka, satu lagi elemen yang kita kena utilize sepenuhnya adalah oksigen, nafas. Baik, tang nafas ni saya melihat dia ada kelebihan bagi kita orang beriman. Sebab apa? Dengan nafas kita boleh isinya atau dengan nafas itu berbicara soal yakin. Okay, yakin itulah akan dimasukkan dengan ruqyah, itu yang dipanggil jampi ruqyah. Cuma ruqyah yang kita masukkan adalah membawa kepada Al-Quran, hadis, zikir-zikir, itu dia. Jadi kita dalam nafas yang kita baca Al-Fatihah ni kita tak boleh pegang kan, dia bersifat gas kan, abstract. Jadi kita akan bacakan pada air. Bacakan pada air, kerana kenapa kena baca, boleh baca pada air, Ustaz? Apa relevan yang kita boleh baca pada air? Sebab dalam air ada oksigen. Sebab tu kalau nak ruqyah, jangan pakai air mati. Air panas tak boleh. Air jerang tu tak boleh. Sebab apa tak boleh pakai air jerang? Oksigen tak ada. Mati. Habis. Betul. Itu dipanggil air panas mati. Air panas mati. Mati dalam tu. Oksigen tak ada. Sebab tu kena pakai air. Yalah, air perigi. Bukan air yang dipanaskan. Bukan air yang dipanaskan. Sebab dia hilang. Dia hilang oksigen dia. Baik, bila kata kita baca sehari, kita baca. Okey, dan kita baca pula fokus. Kita fokus pada orang kata apa? Bekas itu. Okay, bila kita baca, okey, oksigen ni akan masuk. Dia boleh merakamkan. Dia molekul-molekul tu, molekul-molekul ni boleh berada dalam, molekul oksigen boleh berada dalam air. Sebab tu air tu ada oksigen. Ayat oksigen. Maka dalam oksigen itulah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita boleh berubat. Yang mana kita boleh amalkan zikir, kita ruqyah. Kita ruqyah. Itu 24 jam tu cuma sekilan. So biasa boleh. Yang penting jangan panas. Panas dia biar api. Api dia terbakar lah. Oksigen tak ada. Sebab kita nak perangkap oksigen tu. Dan bila kita bacakan juga, bila kita baca sekarang ni, dan oksigen tu lebih cepatlah menyerap. Air boleh lah, air koi boleh lah. Dia tak jangan air panas je kan, ambil air sejuk. Yang tak boleh ni dia baca kat tepi koi tu. Tu dia baca macam itu. Jenuh nak baca. Kena keluarkan masuk betul air. Baik, cuma sekian. Okey, baik. InsyaAllah kita teruskan dengan munajat umat, insyaAllah. Patutlah tak mujarab. Tak apa, insyaAllah. Boleh cuba lagi. Baik, oh tadi lupa. Sebelum, tadi soalan tadi menteri. Isteri marah, tak bagi call. Tak nak call anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Ustaz, saya jika botol besar, saya bercakap sekali alhamdulillah. Tak apa, boleh. Boleh. Dia botol besar macam bancuh besar lah. Yang maksudnya baca tepi kuih, baca dekat tangki air tu, nak masuk je tak sekolah. Macam bancuh teh ais dalam tangki lah. Dia kena nak bancuh teh ais ke, bancuh ni. Ada, kita cakap gelak dah.
Sungguh kadang-kadang orang tu nak menanya kan saja, nak mengena kan, kata nak, dia nak main-mainkan rukiah ni, kata. Ha, kalau macam itu, dibaca kan kat kawir tu, kata, kat kuku tu. Ada ke situ perginya? Kalau iya pun, beragaklah kita pun. Kan, kita kena ada pemikiran yang waras lah. Ha, kan? Ha. Baik, tadi yang call-call tadi, yang call isteri tak bagi call, dia macam ni, ya. Kebaikan itu bukan lagi paksaan. Kebaikan adalah satu suruhan, bukan paksaan, suruhan. Dia kena buat baik. Kalau dia tak nak buat baik, rugi kat dia lah. Kita teruskan berbuat baik. Kalau dia halang, bukan kita yang tak nak. So, dah dia tak nak bagi, tak payahlah. Tak payahlah kita nak beria-ria juga, nak dapat sehingga bergaduh ke apa. Dah setakat itu dia had kita, sudah. Dia bahasa mudah gini, jangan kita terlampau attach sangat dengan dunia ni, attach dengan masalah. Kalau dia nak ambil anak, suruh ambil, biar pergilah. Anak kita, Ustaz. Kita nak pahala pada anak, bukan nak anak tu sangat pun sebenarnya. Ha, kita nak pahala kita. Sekarang mungkin cakap macam, ya ke Ustaz? Okay, nanti kat yaumil qiyamah, dia Allah tanya pasal anak, baru itu jam bertahun. Ya Allah. Aku bukan nak anak, aku nak pahala. Ha. Allah tak tanya anak berapa, Allah tanya kan buat apa pada anak. Dah kalau kita tak boleh nak jumpa anak, kemudian kita doakan sajalah. Dah kata dia tak bagi nak jumpa, udahlah, lentaklah dia. Hidup ni bukan kita terikat dengan orang. Jangan ikat diri dengan benda. Terseksa kita. Ikat diri kita dengan pencipta, aman kita. Kita hanya terikat dengan Allah Ta'ala. Kita buat baik dengan dia sebab Allah suruh, khalas. Kalau tak kerana Allah, aku tak buat baik. Ah, macam itu. Kalau tak kerana Allah suruh. Sebab itu, dalam kita faham dalam bab hukum. Ya? Ha? Dalam bab hukum. Sebab itu, jangan buat benda. Yang Allah tak wajibkan, tak payahlah wajibkan. Kita kena wajibkan diri, tak payahlah. Yang mana wajib, wajib. Yang mana harus, harus. Ada ketetapan hukum. Jangan nak wajibkan semua benda. Jangan mengharamkan semua benda. Tak boleh. Kita kena tengok hukum. Ikut hukum balik. Ikut hukum, insyaAllah. Kita akan teratur hidup kita. Ikat diri dengan Allah SWT. InsyaAllah Tuhan nyatalah hidup kita akan tenang. Baik. Bismillah. Astaghfirullahaladzim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilayh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bilhaqqil fatiha وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا أمة الإسلام في الدنيا يا الله خصوصا فلسطين غزة يمن وفي كل مكان وفي كل زمان يا الله susah fi biladina Malaysia ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah nas'aluka an ya Allah fi kulli haja ya rab khususan pada semua jemaah yang ada pada malam ya Allah kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah dunia akhirat permudahkan segala urusan kami ya Allah di dunia akhirat ya rab ya arhamar rahimin. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وامر الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله بما يملك تعالى. Kita baru selesai habis munajat umat tadi, qiraat 7, 14 riwayat. Mas sekalian, yang dibacakan tadi adalah 7 qiraat, 9 kali bacaan, 14 riwayat. Bagi sesiapa yang benar-benar berhajat, mas sekalian, please, bahasa mudahnya please. Jangan tinggalkan munajatnya. Ada orang anggap kita promote. Tapi sebab kita dah heran pun sebab dia tak faham. Kita bukan nak promote. Tapi nak tak nak saya kena bagi tahu kesan. Sebab kita berada di pertama dunia yang tidak ada kepastian. Baik buruk kita tak tahu. Boleh jadi baik, boleh jadi buruk. On top of that, dalam keburukan tu pula ada pula musuh-musuh pula. Lepas tu keburukan pada keadaan itu, kemudian keburukan yang Allah jadikan yang daripada musuh-musuh pula. Jadi nak beritahu, defender, defense system tu penting. Pertama saya cerita pasal defense system. Defense system ni masalah. Kalau tak kena, kita tak tahu kita punya orang kata apa, durability kita, sustainability kita. How fast kita pergi boleh absorb ataupun betapa cepat kita nak respon dengan keadaan itu. Jadi sistem ketahanan ni sangat penting ni. Dan dengan bila kita baca Al-Fatihah, dia akan jadi automatic. Dia akan jadi protection. Ini berlaku sebab begini masalah. Saya kongsikan. Yalah saya pertama kita beramal dengan amalan ni, kita terdedah lah. Saya yang membukakan peluang ini
Jadi mana-mana yang kadang-kadang tak sedar dia tu ada penyakit, dia tak sedar dia tu ada jin ke saka ke apa, dia tak sedar. Tapi bila kita bawakan amalan, ingat ya, serangan yang pertama yang akan diserang adalah saya. Yang bukan sekadar saya, seluruh orang di sekeliling saya, ahli keluarga. Jadi apa yang Allah nak buat, nak tunjukkan tentang kesan, impak kepada munajat umat di masjid. Bikirat suatu fatihah. Pertama Allah datangkan sistem pertahanan yang masya-Allah. Saya alhamdulillah. Secara zahiri ataupun batin, zahiri secara yang zahir manusia dan batin yang halus yang tersembunyi ni. Dia memang. Jadi saya agak di masjid. Ini pertama pendidik jadi perisai fatihah ni sebab dia jadi ibu ruqyah kan. Betul, saya sangat sarankan luangkanlah masa, sabar saat malam walaupun tahu penat, saya pun penat. Sama, kita sama-sama penat, kita kan robot. Ya? Nah, jadi dia datang bertanggungjawab tu, saya harap dia menjadi satu peluang untuk jemaah sekalian. Kalau yang mencari alternatif, apa yang terbaik yang kita nak persiapkan dari zaman ini adalah penindih. Penindih, defense system. Upgrade defense system ni maksudnya. Perjalanan orang nak malukan, orang nak ina, orang nak buka aib, orang nak ni macam-macam. Jadi kita nak berhadapan dengan manusia, kadang-kadang kita tak ada kekuatan. Ya Allah, malunya macam itu. Faham? Ya Allah, jemaah sekalian. Bila kita lalui, barulah kita tahu kat mana perjalanan hidup kita. Jadi usahakan. Kadang-kadang tertawa tak tidur, faham. Sebab tu saya kata kalau tertidur tu ala kulihalah. Ala kulihal, kita fahamlah. Sebab kalau dalam apa dua benda yang tak dikira dosa tu, tidur dengan lupa. Lupa ingatan, ingatan tak kira lah dosa kan. Dah hilang ingatan atau tertidur kan. Bangun, waktu yang dia bangun tu itulah waktu dia. Ini yang kalau kita tiba ada rasa malas, jangan mas. Jangan. Saya cakap terang, saya cakap. Boleh katanya masalah tiap hari tertidur ah, tu masalah. Tu masalah sungguh tu. Dia macam nilah. Tak ada tu time saya tak ada je. Tu usahakan macam tu. Sebab kita pun kalau saya dulu sama saya kata tak ada. Biar lebih banyak ada daripada tak ada. Biar lebih banyak ada daripada tak ada. Saya tak naklah kita promo habis-habis, promo no pasal fatihah, tidaklah. Tapi saya nak beritahu, kalau anda sedang mencari alternatif atau mencari sebagai benteng, sebagai defense system, sebagai nak bina kekuatan dalaman, please beramal dengan fatihah yang sedang saya bacakan. Buat masa sekarang memanglah saya tak boleh nak bawa nak ngajar 14 riwayat 7 qiraat ni sebab yelah, nak baca sendiri kena belajar lah 14 riwayat 7 qiraat tu. Tunggulah tiba masa nanti. Sampai masa kalau tuan guru tuan guru saya Datuk Seluruh Omar dia, dan beliau pun suruh dah ngajar, tapi saya belum bersedia kan. Nanti kalau dapat sanak baca tu boleh lah, tapi buat masa sekarang bacalah sama dengan saya. Dan bila benda ni dibuka pada satu ketika ianya sir tersembunyi. Tersembunyi maksudnya memang saya je baca. Amal sendiri lah. Saya boleh je selfish amal seorang-seorang kan. Tapi bukan macam itu. Amalan ni kita kena bersama-sama. Bersama-sama. Rugilah seorang-seorang kan. Sebab kita pun nak pahala jariah kita. Jadi bila Allah izinkan boleh beramal, saya terbuka, saya seronok. Sebab saya tahu ramai yang macam-macam masalah kan. Macam masalah nak hadapi ni. Jangan, orang kata jangan bohong lah. Buat kerah gitu tak ada masalah. Bohong lah. Ini hidup kita tahu lah, hidup penuh dengan masalah. Ada lagi masalah gangguan. Gangguan ada lagi macam-macam. Jadi dari hemat saya, Allah takdirkan melalui orang kata apa amalan ni, memang saya dapat rasa kesan. Saya dapat rasakan kesan. Jadi saya sarankan, mohonlah kepada Allah Ta'ala agar Allah adakan masa, adakan tenaga untuk berada dalam soft squad munajat umat ni, soft squad, defending ni, defender ni,
memang kita nanti faham betul-betul. Ini belum saya cerita lagi perkara-perkara yang berlaku, kan? Yang berlaku dalam ialah perjalanan. Promote saudara mari ikut menajat. Ya, bagus-bagus. Ya, ajak. Ya, ialah ajak dia sebab jenis cakap. Ini antara usaha kita untuk kita pertahan, ada sistem pertahanan diri. So saya merawat setiap hari merawat dia. Ha, tengok puan kan, puan ke tuan kan? Macam-macam beragam kan cuba. Ini dunia sekarang Mas Kedah, pintu terbuka habis ya. Sekarang kita berada di zon yang apa kata lembu merah nak keluar tu Dajjal lah. Straight forward lah Dajjal nak keluar. Bila Dajjal nak keluar ni dia macam ni ya. Saya cakap kan. Kita tengok dulu, tengok baru ni pertabalan Agong kan. Bila Agong nak turun, Agong the highest, the ranking. The highest ranking dalam sistem pentadbiran. Bila Agong nak turun, tengok semua kena turun kan. Betul tak? Semua tentera kena turun. Tak ada tak boleh. Tak ada yang terkecuali. Okay. Saya ni sebahkan. Bila naik presiden Dajjal, walau Iblis dah keluar dah pun. Tapi saya ceritalah sebab Iblis dia assign Dajjal lah. Yang menjadi raja dalam rupa manusia sebab Iblis tak boleh berbentuk walaupun dia boleh menyerupai manusia tapi dia tak boleh all the time jadi manusia sebab dia jin. Okay, sekarang ni pairing Iblis adalah Dajjal. So dia sedang persiapkan Dajjal. So by the moment Dajjal keluar sebenarnya we are waiting, kita tunggu Dajjal ni. Tak ada tunggu sangat pun, tak payah tunggu. It's not important. Penting tapi dia berada dalam list ancaman kan, sebab ada ancaman yang lebih besar yang kita dah bincangkan, kita perlu diperingatkan di masa-masa. Jadi masuk kata pintu ni masuk semua musuh-musuh tu keluar. Ini yang main-main saya cakap betul ni. Semua tentera-tentera dia keluar. Minta maaf. Okay, semua tentera dia keluar. Semua pentadbiran dia sedang tunggu, sedang menyusun soft dia. Jelas. Itu maksud saya. Ini tak adalah kita nak faham ada saka ke apa ke. Itu yang normal, benda yang biasa kita dengar gangguan-gangguan ni. Nah. Ya. Jadi saya nak bagi tahu bila Dajjal ketua dia turun. Okay, ingat Iblis jin. Dajjal ni manusia. Dia ada sihir. Dajjal ni Allah beri dia kelebihan, dia ada sihir. Iblis dia jin. Okey, dia dah settle part jin dah. Sekarang ni Dajjal ni dia line up sebagai manusia. Okay, tapi dia musuh-musuhnya sihir-sihir. Yang maksudnya sihir. Okey, sihir. Sihir ni adalah purposely. Kalau jin ni dia memang ganggu. Sihir ni yang mengamalkan mantra, yang mengamalkan ini, yang orang kata memang ilmu kebal, ilmu itu. Ya, betul. Yang Kabristin itu bukan manusia je, sungguh. Itu dah jadi semua tentera dia turun. Okay, for prepared. Dia punya palace, dia punya istana dia tu. Yang akan dibongkar Haikal Sulaiman tu. Saya tak nak jadi cerita pasal benda tu pula kan. Tapi saya nak beritahu, dipendekkan cerita. Nak ceritanya jemaah sekalian, apa yang saya nak beritahu, kita kena cari satu usaha yang boleh meningkatkan defense system kita dengan satu amalan. Ya, kita dah amalkan dengan suratul kafir, alhamdulillah, itu pun defense systemnya hebat, dengan suratul baqarah tadi. Ini kalau perhati tengok kita susun Al-Baqarah 2 ayat yang Allah jaga, mengenal Al-Kahfi kita dah baca. Kemudian Al-Fatihah ni pelengkap. Pelengkap ni maksudnya. Fi kulli hajat. Jadi saya cakap tuan-tuan, memang secara gaibnya benda-benda jin ni memang bila Al-Fatihah dia tak suka. Secara nyatanya memang dah disampaikan kepada saya jelmaan-jelmaan yang mengaku yang digeram dengan benda ni. Ketika kita bacakan munajat umat ni memang mengelupur dia tak suka dan dia menggugat. Dan saya nak bagi tahu bila kita baca ni dia cahaya tu
Saya dah tutup dekor ni. Oh, minta maaf. Okey, okey, okey. Subhanallah, subhanallah. Okey, baik. Saya lupa ada dekor ni. Baik, kita mula balik sikit. Balalah cerita pasal defense system ni. Jadi, apa yang kita sedang lakukan sekarang ni, mas kalian. Pertama, kita memang tingkatkan defense system dengan Al-Fatihah ni. Dan yang paling penting, defense system yang kita nak bangunkan adalah Tauhid. Ini gerakan kita sekarang ni. Gerakan kita sekarang. Sebab tu Allah takdirkan, Allah adakan pengajian yang bersistem. Sistem pertahanan keyakinan, sistem pertahanan dalaman, sistem pertahanan tentang kekeluargaan diri dengan Fatihah tadi, mas sekalian. Jadi nak bagi tahu ni dengan baca Fatihah tu, banyak jemaah-jemaah ni dia marah. Bila kita baca dia jadi cahaya Fatihah ni, terbuka pintu tujuh petang langit tu. Sebab apa terbuka? Memang sifat Fatihah ni membuka pintu langit. Jadi bila kita baca, terbuka pintu langit, marah mereka, tapi mereka tak boleh nak buat apa. Mereka tak terlawan. Dia takkan boleh lawan. Melainkan kita berhenti. Itu maksud saya. Once kita berhenti, sadaqallah al-azim. Tapi kalau kita baca, dia jadi daya pertahanan. Dia jadi defense yang kuat. Jadi sebab itu mana-mana yang Allah datangkan yang diuji dalam ni, yang hakoh-hakoh datang ni mas sekalian. Hakoh yang memang purposely, saya cerita yang Dajjal ni adalah purposely punya isu sihir. Dia bermain dengan sihir. Sihir yang sedang rancak ni, sihir rumah tangga pun berlaku. Sebab tu kita kena beware, ya, berhati-hati. Memang saya kata saya tak boleh nak terjemahkan dalam bentuk apa. Cuma saya boleh sampaikan dengan kepahaman yang ada. Itu saja. Nak buktikan macam mana, sebab benda tu tak terbukti dengan kata-kata, tak terbukti dengan gambaran-gambaran semata-mata. Ianya adalah bila datang seruan itu untuk baca-baca, ya. Saya cakap itu je. So kita bacalah dengan yakin. Yakinlah insya-Allah melalui amalan suratul Fatihah ini, Allah akan bantu kita insya-Allah. Ya benar tu Milazara. 285 286 Al-Kahfi tu memang kita gabung dengan ni, kemudian kami malam Jumaat kita gabung dengan Al-Hadid. Itu pun ada budak serangan mengatakan Al-Hadid ni buat fitnah, ya Rob. Padahal surah tu surah besi mas sekalian. Memang dibaca sebagai baju besi tu. Al-Hadid. Jarang kalau pun ruqyah tu kalau pakai Al-Hadid tu, takat ni kita pakai tu, ya Allah. Padu ni mas sekalian, padu. Memang padu. Okey. Apa pun itu saja, wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung pembahasan kita pada siri yang akan datang. Terima kasih banyak mas sekalian, mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan terkasar kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan pembahasan kita pada malam yang penuh barakah. Alhamdulillah. Di TT ni dah ada ranking dia. Cerita ranking. Alhamdulillah lah dah C2 dah. Dah C2 dah. Selagi C1, B2, B3, B1. Bagus. Menunjukkan kedudukan ni. Ustaz, kalau hafal Al-Kahfi 1-10 sahaja boleh ke? Bukan boleh ke? Yang kata mutak hafal tu memang 1-10 pun. Yang hafal tu 1-10 atau 111 tu. Atau nak apa dulu lagi baik. Ada pun 1-10. 1-10 itu yang utama. Jadi titik ni dah C2 tadi, alhamdulillah bantulah. Biar kali ni berada di tengah-tengah yang mana orang kata apa, tersebar luas. Wallahu alam. Aku lu kali hadza wa safullah azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'udzubillahi ila alladhina amanu wa sallam. Tawassab bil haqq wa tawassab bis sabr. Wallahu a'lam bis sawab. Takbir. Allahu akbar.